Bermula esok, semakan status kelayakan program subsidi petrol PSP dibuka menerusi portal rasmi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Menurut menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pengguna boleh memasukkan nombor kad pengenalan dalam portal psp.kpdnhep.gov.my untuk menyemak kelayakan. Subsidi tersebut bakal memanfaatkan seramai 2.9 juta individu. Mereka boleh masukkan nombor IC mereka untuk semakan. Siapa mereka ini? Mereka adalah kalangan penerima BSH. Berapa ramai mereka ni? 10 juta. Semakan kami 2.9 juta layak atas kriteria 1600cc motosikal, 150cc, daftar nama sendiri dan sebagainya, layak 2.9. Tapi barangkali ada nama yang tercicir, dia tahu dan dia semak, dia tercicir. Dia dah ada nama BSH. Dia boleh kemudian memohon melalui portal itu. Tapi kalau dia belum ada dalam data BSH, dia memiliki kenderaan dalam syarat kriteria yang kami letakkan, dia mesti memohon dulu dengan MOF. Okay. Sebab BSH adalah program Kementerian Kewangan. Jadi Kementerian Kewangan, kami akan ambil data itu dan semak dan masukkan nama mereka sebagai penerima. Datuk Seri Saifuddin memberi penjelasan itu dalam program Bicara Pengguna terbitan RTM di TV1. Dalam perkembangan lain, beliau turut mengulas kawalan harga barang sempena musim perayaan Deepavali. Jelasnya, 9 saluran aduan KPDNHCP akan diaktifkan dalam tempoh 48 jam dari sekarang bagi memudahkan pemantauan sebarang kenaikan harga oleh peniaga.